melibatkan sindikat dari Taiwan, dari Taiwan, dan menggunakan jalur laut. Ini menariknya, mereka menggunakan jalur laut sampai menggunakan kapal pesiar dari Taiwan, laut Cina Selatan, ke Johor, masuk Selat Malaka, mengambil barang di perairan Myanmar, ship to ship transfer. Setelah itu menyusuri pantai barat sehingga masuk Selat Sunda, Anyer. Di situ setelah dropping dilaksanakan, kemudian kapal ini bergerak lagi ke Laut Jawa, Selat Kalimantan, dan kemudian ke Taiwan Batam. Kemudian kita melakukan kerjasama dengan Bea Cukai dan Menteri Keuangan, dan alhamdulillah kapal-kapal pekejar dari Bea Cukai bersama Polair Polri ini berhasil mengejar dan menangkap kapalnya. Sekarang kapalnya rekan-rekan sudah paham, mungkin sudah di Batam. Dan sekarang kita juga masih ada barang narkoba lain, jenis lain di dalam kapal itu yang mungkin disilipkan. Oleh karena itu sekarang hari ini lagi naik dok, dan setelah itu nanti akan diperiksa secara detail.